Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk kita menyaksikan pertembungan dua pasukan yang berada di tangga teratas Liga Super ketika ini, di antara Johor Darul Takzim dan juga Sabah. Untuk tumpuan terus diberikan selepas saingan Liga Super terhenti seketika bagi memberikan laluan kepada tugasan bersama dengan skuad kebangsaan. Jadi bola perlawanan dibawa masuk oleh Amirul Amimi yang merupakan kaki tangan pos Malaysia dari unit pos laju kota tinggi. Dalam kesemua perlawanan untuk Sabah, satu lagi gerakan, satu percubaan terus. Hampir-hampir untuk membolehkan JDT memiliki kelebihan awal dari Oscar Arribas. Gerakan Hendrik mencetuskan serangan balas untuk JDT. Arif Aiman, Diogo meminta. Arif Aiman menjadi pilihan. Peluang untuk Arif Aiman kali ini agak terbuka dan mudah dari Arif Aiman. Untuk jaringan yang keempat peribadinya musim ini, menerusi satu serangan balas klasik yang diatur oleh Johor Darul Takzim. Meletakkan JDT kini di depan. Punca dari lorongan awal yang dilakukan oleh Hendrik dan Arif Aiman yang mempamerkan ketenangan. Irfan tergelincir. Rizal Ghazali juga terlepas. Mereka melakukan sekali musim ini dari situasi sepakan sudut untuk mendapatkan jaringan. Dan itu perlu diulangi semula. Tandukan yang baik daripada Perez, namun memerlukan ketepatan dari tandukan Gabriel Perez ini. Arif Aiman lebih pantas untuk dia mendapatkan bola. Tolakan ke tengah dari Diogo untuk Juan Muniz. Lencongan yang menewaskan Khairul Fahmi. Dari Juan Muniz untuk dia meneruskan rentak cemerlang dengan menjaringkan gol dalam tiga perlawanan berturut-turut. Terlalu banyak ruang dan juga masa yang diberikan kepada pemain tengah JDT ini untuk dia meletakkan bola di penjuru sebelah kanan Khairul Fahmi. Velasquez ke sebelah kanan, rembatan lirik daripada Syahmi. Kombinasi dua pemain gantian. Masa lagi Pak Teisu. Rizal memastikan bola terus berada dalam kawasan permainan. Hantaran dari Rizal untuk Stuart Wilkin. Ada pelanggaran yang berlaku di antara Wilkin dan juga Jordi Ahmad. Untuk advantage diberikan kepada Kapten JDT itu mendapatkan sepakan percuma. Kali ini hantaran yang baik dapat dihasilkan oleh Rizal Ghazali. Andro Arif untuk Afiq Robin. Satu percubaan yang memaksa Khairul Fahmi merebahkan badan. Biarpun ianya tidaklah terlalu kuat, tetapi dari Syami Safari ini, sudut dan juga lantunan bola itu hampir-hampir memberikan masalah. Davis, larian daripada Arif Aiman. Syami Safari meminta untuk Syami. Syami Safari, gol yang ketiga
Johor Darul Ta'zim untuk tiga mata. Menjadi pemain gantian pertama buat JDT musim ini untuk mencatatkan nama selaku penjaring. Pada ketika Arif Aiman meneruskan rekodnya untuk satu lagi bantuan jaringan. Corbin, dorongan Corbin, pintu gol terbuka. Fernando Forestieri tidak offside. Mengekalkan rekodnya untuk mencipta jaringan dalam empat perlawanan secara berturut-turut untuk gol yang keenam musim ini. Dia perlu berterima kasih kepada tindakan dari Corbin Ong. Corbin Ong pula mengeluarkannya dari kawasan penalti. Dan itu menjadi aksi yang terakhir untuk malam ini. Johor Darul Ta'zim dengan rekod baru 40 perlawanan tanpa tewas dalam saingan Liga Super untuk mereka mengekalkan rekod 100% kemenangan musim ini bagi menjadikan keputusan tamat di Stadium Sultan Ibrahim. Johor Darul Ta'zim 4, Sabah 0.